Dituduh hina profesi satpam, Denny Cagur dan Parto kena somasi. Hai Sobat Tugu, kembali lagi di channel Tugu Jogja. Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau BPDABUJAPI DKI Jakarta melayangkan somasi terhadap komedian Parto Patrio dan Denny Cagur. Pasalnya Parto dan Denny mengenakan atribut satpam dan melontarkan lelucon yang dinilai mereka telah menghina profesi satpam di seluruh Indonesia dalam acara OVJ. Somasi tersebut telah mereka layangkan pada 20 Januari 2020. Kerugian adalah dia mencemarkan profesi satpam. Demikian ujar Samuel, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi BPDABUJAPI pada Rabu, 22 Januari 2020. Pihaknya menuntut adanya permintaan maaf secara terbuka pada seluruh satpam di Indonesia. Pihaknya pun memberikan waktu selama 7 hari kepada mereka untuk menanggapi tuntutan yang diajukan. Kendati demikian, mereka tetap menunggu itikad baik dari Parto, Denny, dan pihak OVJ. Jangan sampai tujuannya hanya untuk menaikkan rating, kemudian menjadikan profesi sebagai bahan olok-olokan menjadi tertawaan. Kami tidak akan mundur terkait hal itu. Demikian ujar Boni Andalanta Tarigan, selaku Ketua Biro Advokasi.